طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم، نواصل في قراءة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أبي الفداء أو أبي الفضل إسماعيل أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 25 و800 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى ثم المردود. Nah, sudah berlalu pembahasan atau kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa al-mardud secara global ya imma kembali kepada sanad saktun fil isnad wa imma kembalinya kepada ta'nun fil rawi. Imma saktun fil isnad wa imma ta'nun fil rawi. Kemudian saktun fil isnad terbagi menjadi dua, ada saktun zahir dan ada saktun khafi. Ada saktun zahir dan ada saktun khafi. Sementara ta'n fil ta'nun fi rawi ada yang kembalinya kepada ta'nun fi adalatir rawi dan ada ta'nun fi dhabtir rawi. Ta'nun fi dhabtir rawi. Nah, adapun saqtun fil isnad, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mendahulukan pembahasan as-saqt fil isnad, yakni hadis-hadis yang mardud bisa babi saqtin fil isnad. Ya, di mana saqtin fil isnad ya, akan beliau isyaratkan nanti ya bahwa terbagi dua, ada saktun zahir dan ada saktun khafi, di mana di sini beliau mendahulukan pembahasan berkenaan dengan saktun zahir. Ya, apa perbedaan antara saktun zahir dengan saktun khafi? Ya, akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fal awwal yudraku bi adami at-talaqi wa min thamma ihtija ila at-tarikh. Adapun saktun zahir itu bisa diketahui dengan bermodalkan tarikh. Dengan bermodalkan apa? Tarikh. Ya, bisa diketahui bahwa si fulan sebagai murid dalam sanad itu tidak mendapati masanya, zamannya, gurunya yang ada di sanad tersebut. Ya, di mana itu bisa dibuktikan dengan tarikh. Artinya saktun zahir ini bukan hanya muhaddisin yang tahu, tapi muarikh, faqih, usuli, ya, bisa tahulah hanya dengan bermodalkan tarikh bisa dibaca oleh siapa saja dia bisa melihat dengan jelas bahwa si fulan sebagai murid lahir tahun sekian dan gurunya dalam sanad itu meninggal tahun sekian. Oh, enggak ketemu. Nah, itu namanya apa? Saktun zahir. Saktun zahir yakni yang jelas sekali ada saqat dalam isnadnya. Kenapa? Karena ada mutalaqi. Tidak mendapati adamul idrak. Ya, dia tidak mendapati apa? Zaman dari gurunya. Adapun saktun khafi, ya namanya saktun khafi, dia hilangnya rawi dalam sanad itu tersembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Di mana saktun khafi ini yang mengetahuinya hanyalah muhaddisin. Ya, hanyalah apa? Al-muhaddisin. Mereka lah yang memiliki spesialisasi di sini dibandingkan ulama-ulama di bidang yang lain. Ya, ini sama seperti lahan jali sama lahan khafi ya. Nah, lahan jali sama lahan khafi. Yani khafi ini hanya yang mengetahuinya hanya pakarnya. Nah, hanya pakarnya. Di mana lahan khafi ini kita tidak bisa bermodalkan dengan tarikh untuk mengetahuinya. Kita tidak bisa bermodalkan dengan kutub kitab-kitab tarojim semata-mata. Yani hanya melihat biografi tahun meninggal dan seterusnya, tahun lahir dan meninggalnya. Ya, tidak bisa bermodalkan dengan itu. Namun apa namanya butuh keterangan dari para imam untuk menjelaskan bahwa sanad ini zahirnya bersambung namun sebenarnya dia terputus. Nah, ini saktun khafi. Nah, dan penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan mulai membahas ya, jenis saqat yang pertama yakni saktun zahir. Di mana saktun zahir sebagaimana yang sudah berlalu ada 4. Yang pertama adalah al-mu'allaq ya. Al-mu'allaq, kemudian al-mursal, kemudian al-mu'dhal dan apa namanya yang terakhir adalah al-muqati. Nah, qala rahimahullahu taala fasaqtu
fasaqtu, kita baca ulang sedikit, wa mujibur raddu wa mujibur raddi imma ayyakuna lisaqtin min isnadin aw ta'nin fi rawin ala ikhtilafi wujuhi ta'ni a'ammu min ayyakuna li amrin yarji'u ila diyanah yani ilal adalah ila diyanatir rawi yani ila adalatir rawi aw ila dhabtihi aw ila dhabtihi. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala fasaqtu imma an yakuna min mabadi sanad min tasarrufi musannifin aw min akhirih ay al isnad ba'da tabi'i aw ghayra dhalik. Kata beliau saqat, yani kalau saqatnya saqat zahir ya, maka kata beliau imma saqatnya itu min mabadi sanad, min mabadi sanad, di awal sanad, mabadi sanad yani apa namanya jihatul isnad alladhi fihi al-musannif, yakni ujung sanad yang di situ ada al-musannif, ada periwayat hadisnya. Kata beliau as-saqtu, gugurnya perawi dalam sanad itu ada empat keadaan atau terbagi menjadi empat berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan apa tempat terjadinya dan berapa orang rawi yang gugur. Ya, berdasarkan tempat gugurnya di mana dalam sanad dan berapa orang yang gugur. Kata beliau, keadaan yang pertama, jenis yang pertama dia saqatnya mimma ba'di sanad, di awal sanad. Yani di ujung sanad yang padanya ada musannif, yani mukhrij. Tapi kata beliau rahimahullahu taala catatannya min tasarrufi musannifin. Yani sanad tersebut atau rawi tersebut digugurkan atas dasar kesengajaan periwayat hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi sengaja menggugurkan awal sanadnya. Dia tidak menyebutkan siapa gurunya dia dalam sanad itu. Iya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, au min akhirih ya ai al isnad atau gugurnya perawi itu di akhir sanad ba'da tabi'i. Setelah tabi'i. Jenis yang ketiga au ghairu dzalik dan selainnya. Ghairu dzalik ini terbagi. Baik. Jadi secara umum beliau bagi menjadi tiga dulu, walaupun anda tahqiq atau anda tafsil ada empat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Imma gugurnya di awal sanad ya, wa imma gugurnya fi asli sanad ba'da tabi wa imma fi ghairiha, yakni di antaranya. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala fal awwalu al mu'allaq. Adapun jenis hadis yang pertama atau jenis hadis mardud yang pertama, yakni yang saqatnya gara-gara atau yang saqatnya itu terdapat di awal ya min jihati al-musannif, fal awal namanya al-mu'allaq sawa'un kana saqitu wahidan am aksar, baik yang hilang itu satu orang perawi atau lebih. Taib, sebelumnya di sini ada qaid yang muhim dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di mana beliau mempersyaratkan pada hadis al-mu'allaq ya min tasarrufi, kata beliau apa? Min tasarrufi musannifin. Yani itu sengaja dilakukan oleh musannif. Kalau bukan dia yang melakukan maka itu bukan mu'allaq. Kalau bukan dia yang melakukan maka itu bukan mu'allaq. Iya. Kata beliau di sini al-mu'allaq adalah hadis yang hilang, hadis yang dalam sanadnya hilang perawi. Di mana hilang perawinya? Di arah di ujung sanad yang padanya ada mukhrij, ada musannif, yakni penulis kitab hadis. Masalah Al-Bukhari menghilangkan gurunya. Tidak langsung menyebutkan di guru-guru, langsung menyebutkan guru-gurunya. Misalnya Bukhari mengatakan qala Malik. Qala ma? Malik Al-Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik. Ya, dia meriwayatkan, beliau meriwayatkan dari Imam Malik melalui perantaraan Abdullah bin Yusuf atau Al-Qanabi, Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Naam. Jelas ya? Ini Imam Bukhari menggugurkan gurunya dia antara beliau dengan Imam Malik. Beliau mengatakan qala Malik. Dan ini dilakukan dengan sengaja oleh Imam Bukhari karena ada suatu alasan. Maka ini namanya apa? Al-Mu'allaq. Ini namanya Al-Mu'allaq. Iya. Tapi kalau misalnya Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdullah bin Yusuf An-Nafi misalnya. Abdullah bin Yusuf dari Nafi. Di sini jelas Abdullah bin Yusuf ada perantara antara dia dengan Nafi. Siapa perantaranya? Ya. Ada perantara. Namun di sini apakah yang dikatakan mu'allaq? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena yang hilang bukan di ujung sanadnya. Ya, gurunya Al-Bukhari masih tersebut. Jadi syaratnya mu'allaq itu adalah gurunya penulis tidak tersebut. Ya, ini sengaja digugurkan. Digugurkan dengan sengaja. Kata beliau sawa'un kana saqitu wahidan, baik yang gugur itu satu orang perawi
amaksar atau yang gugur itu dua orang perawi. Baik yang gugur itu satu perawi atau yang gugur itu dua perawi. Misalnya Bukhari mengatakan qala Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar. Ya, minimal yang hilang ya masalan tiga orang kan, misalnya anggaplah Abdullah bin Yusuf, kemudian Malik dari Nafi. Tiga orang. Langsung Ibu Bukhari mengatakan apa? Qala Ibnu Umar. Maka ini juga dianggap al-mu'allaq. Jadi mau satu yang gugur, mau dua, mau tiga, intinya yang hilang itu dimulai dari gurunya musannif, gurunya Bukhari misalnya atau gurunya Muslim, digugurkan. Dan bukan sekedar apa namanya, bukan karena faktor ketidaksengajaan, tapi digugurkan dengan sengaja. Siapa yang menggugurkannya? Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari sengaja menghilangkan perawi dalam atau gurunya dalam sanad. Maka ini namanya mu'allaq. Kalau yang melakukannya bukan Al-Bukhari, maka bukan mu'allaq. Misalnya periwayat Sahih Bukhari, siapa? Abdullah bin Yusuf Al-Firabri. Abdullah bin Yusuf Al-Firabri. Abdullah bin Yusuf Al-Firabri ini periwayat Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Anggaplah Abdullah bin Yusuf Al-Firabri ini meriwayatkan dari Al-Bukhari, kemudian dia menggugurkan apa? Misalnya Abdullah bin Yusuf mengatakan haddatsana Al-Bukhariyyu an Malik. Misalnya Al-Firabri mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik. Masalan. Ayam menggugurkan perantara antara Bukhari dengan Imam Malik, yaitu anggaplah At-Tirmizi, Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi, yang menggugurkannya adalah Al-Firabri ini. Maka ini bukan dianggap sebagai mu'allaq. Kenapa? Karena yang melakukannya bukan Al-Bukhari. Yang melakukannya apa? Bukan Al-Bukhari. Jelas ya? 6. Kata beliau, Taibis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-awwalul mu'allaqu sawa'un kana saqitu wahidan am aksar. Maka yang pertama dinamakan al-mu'allaq, baik yang gugur itu satu atau lebih. Wa bainahu wa bainal mu'dhalil ati dzikruhu al-ati dzikruhu umumun wa khususun min wajh. Antara al-mu'allaq dengan al-mu'dhal yang akan disebutkan nanti ada umum wa khususun min wajh. Yani salah satunya ada yang umum dan yang lainnya ada yang khusus. Ada yang umum dan ada yang khusus. Saya ati insyaallah taala ini karena terlanjur disebut di sini ya. Untuk memahami umum wa khusus antara al-mu'allaq dengan al-mu'dhal, ya, antara al-mu'allaq dengan al-mu'dhal. Al-mu'dhal akan disebutkan nanti bahwa al-mu'dhal adalah ma saqata fi isnadihi rawiyani fa aktsar 'ala at-tawali. Ma saqata fi isnadihi rawiyani fa aktsar ma'a at-tawali. Hadis yang gugur dalam sanadnya dua perawi atau lebih tapi secara berurut. Secara berurut, dua perawi atau lebih secara berurut. Taip. Ini adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi al-mu'dhal. Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini, ya, bahwa al-mu'dhal intinya adalah berapa orang yang gugur. Dia tidak membicarakan di mana gugurnya. Dia tidak membicarakan apa di mana gugurnya. Jelas ya? Dia hanya membahas mengenai berapa orang yang gugur dalam sanad. Nah, al-mu'dhal kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pokoknya ada dua orang perawi yang gugur. Ada dua orang perawi yang gugur, ya, dan apa? Berurutan, maka dia mu'dhal dimanapun letak gugurnya. Ya, dimanapun letak gugurnya. Walaupun pendapat yang lain mengatakan mu'dhal selain dia dua dipersyaratkan berapa orang yang gugur, yakni dua orang atau lebih secara berurut, juga dipersyaratkan dibahas mengenai tempat gugurnya. Ini insyaallah akan datang nanti penjelasannya. Akan datang nanti penjelasannya. Ala kulli hal, kita mengambil istilah atau pendapat yang pertama bahwa al-mu'dhal intinya adalah gugur dua orang atau lebih secara berurut. Nah, kata beliau al-mu'dhal dalam definisi ini itu bisa bertemu dengan sebahagian definisi al-mu'allaq. Bisa bertemu dengan sebahagian bentuk apa mu'allaq kata beliau. Fa min haitsu ta'riful mu'dhal bi annahu saqata min husnani fasa'ida yajtami'u ma'a ba'dhi suwaril mu'allaq. Kata beliau, maka kalau kita memandang definisi mu'dhal adalah hadis yang gugur di dalam sanadnya dua perawi atau lebih fasaidan, yakni ma'at tawali tentunya bersecara berurut, maka akan bertemu surah al-mu'dhal dengan sebagian surah al-mu'allaq. Kapan ketemunya? Kalau yang gugur itu di awal sanad dua orang atau lebih secara berurut. Misalnya, kata-kata sebutkan tadi, Imam al-Bukhari langsung berkata, Qala Ibn Umar. Al-Bukhari mengatakan apa? Qala Ibn Umar.
Maka setidaknya Al-Bukhari menguburkan tiga orang, yaitu At-Tinisi, Abdullah bin Yusuf, At-Tinisi, kemudian Malik, kemudian Nafi. Bukhari mengatakan qala Ibnu Umar, maka setidaknya Ibnu Bukhari menggugurkan antara beliau di antara dia dengan Ibnu Umar ada tiga orang perawi. Dia gugurkan dengan sengaja dan tiga orang ini berurut. Maka ketika digugurkan tiga orang secara berurutan, maka ini masuk dalam definisi al-mu'dhal. Karena al-mu'dhal itu gugur padanya dua atau lebih secara berurut. Maka ketika Bukhari berkata qala Ibnu Umar, maka ini adalah mu'allak sekaligus mu'dhal kata Ibnu Hajar. Ya, dia mu'allak, kenapa? Karena gugurnya di awal sanad dan dilakukan dengan sengaja oleh penulis, ya, yang dalam hal ini Bukhari masalan, dan dia mu'dhal karena gugur dua orang atau lebih secara berurut. Jelas ya? Nah, wa min haitsu taqyidul mu'allaqi bi annahu min tasarrufi musannifin mimma badi' sanad yaftariqu minhu idh huwa ammu min dhalik. Namun kalau kita membahas dari sudut pandang apa namanya mu'allak itu diberikan pembatasan bahwa mu'allak itu bukan sekedar gugur dua atau tiga, tapi ada aturannya, yaitu apa, ketika yang gugur itu apa sengaja digugurkan oleh apa, oleh musannif, sengaja digugurkan oleh al musannif. Nah, di mabadi sanad, di mana gugurnya itu terletak di awal sanad. Berarti kalau misalnya Al Bukhari mengatakan qala masalan qala al-Bukhari rahimahullahu taala masalan 6 masalan qala Abdullah bin Yusuf, ya qala Abdullah bin Yusuf yakni At-Tinisi, kemudian langsung Abdullah bin, apa At-Tinisi mengatakan apa qala Ibnu Umar, At-Tinisi langsung mengatakan apa qala Ibnu Umar, maka di sini gugur Malik dengan Nafi, Malik dengan Nafi. Siapa yang menggugurkannya? Siapa yang menggugurkannya? Apakah dengan sengaja atau tidak? Intinya di sini, gugurnya ini bukan di awal sanad. Gugurnya ini bukan di awal sanad. Maka hadis ini ketika gugur, ketika At-Tinisi langsung kepada Ibnu Umar, gugur di situ Malik dengan Nafi, maka ini dikatakan mu'allak, afwan, dikatakan mu'dhal tapi bukan mu'allak. Dikatakan mu'dhal tapi bukan mu'allak. Kenapa dikatakan mu'dhal? Karena gugur darinya dua orang. Ya, dua orang yaitu Malik dengan Nafi secara berurut. Dan kenapa bukan dikatakan mu'allak? Karena apa? Ya, bukan dikatakan mu'allak karena gugurnya bukan di awal sanad melainkan di tengah-tengah. Melainkan apa? Di tengah-tengah. Jelas ya? Baik. Kata beliau, "Wa min suwaril mu'allaq." Nah, contoh al-mu'allaq. "Ayyuhdafa jami'us sanadi wa yuqalu masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dihilangkan semua sanad sekalian. Al-Bukhari atau Muslim langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicontohkan Bukhari karena Al-Bukhari ini apa namanya? Apa kitab hadis yang paling banyak hadis mu'allaqatnya, ya, mu'allaqat. Nah, misalnya Al-Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dihilangkan semua sanad. Ini mu'allaq. Wa minha ayyuh an yahdhifa illa sahabiyya aw illa tabi'iyya illa tabi'iyya was sahabiyya ma'an. Misalnya digugurkan semua sanadnya kecuali sahabatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau digugurkan semua sahabatnya kecuali tabi'inya, sahabatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya tadi dikatakan kata Al-Bukhari misalnya qala Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau qala Abu Bakar Siddiq, atau qala Abu Dzar. Maka ini mu'allak. Atau disebutkan tabi'innya dengan apa? Dengan sahabatnya. Misalnya qala Nafi an Ibnu Umar. Al-Bukhari mengatakan qala Nafi an Ibnu Umar. Al-Bukhari mengatakan qala Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Qala Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Qala Abidah As-Salmani an Ibnu Mas'ud atau an Ali misalan. Ya, dan seterusnya. Langsung disebutkan tabi'i dan sahabatnya. Ya. Dan mu'allak ini bentuk-bentuk mu'allak. Kata beliau rahimahullah, wa minha, tapi ini bentuk yang ketiga, saya ati insyaallah sebentar. Taib. Nah, kemudian yang penting diperhatikan berkenaan dengan al-mu'allaq ini bahwa al-mu'allaq tidak hanya berkenaan dengan hadis marfu. Ya, bisa juga hadis mauquf. Bisa juga hadis al-mauquf.
Misalnya Al-Bukhari mengatakan kanat Ummu Darda tajlisu fi shalah jilsat ar-rajul wa kanat faqihah. Kata Al-Bukhari, Al-Bukhari mengatakan apa? Ummu Darda, yakni Ummu Darda As-Sughra, dan beliau seorang tabi'iyah. Beliau salat dalam duduk dalam salat seperti cara duduknya laki-laki dan dia seorang faqihah. Maka ini hadis mauquf, bukan hadis marfu. Ketika Al-Bukhari menghilangkan sanad antara dia dengan siapa? Ummu Darda, maka ini juga masuk kategori mu'allak. Kategori mu'allak. Nah, bahkan kalau Bukhari mengatakan qala Malik, berarti ini maqtu. Ini apa? Maqtu. Qala Malik, masalan. Nah, maka ini juga mu'allak sekaligus maqtu. Ya, mu'allak sekaligus maqtu. Taib. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan satu bentuk yang di apa terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kata beliau minha di antara bentuk apa namanya? Mu'dhal, di antara bentuk mu'allak. Wa minha an yahdhifa man haddatsahu wa yudhifahu ila man huwa fawqahu. Dia menggugurkan gurunya dan langsung menyebutkan guru-gurunya di atas. Ya, seperti tadi Al-Bukhari langsung mengatakan apa? Qala Malik. Ya, qala ma? Malik. Al-Bukhari mengatakan qala Abdul Razzaq. Ya, Al-Bukhari tidak bertemu dengan Abdul Razzaq. Ada perantaranya. Ya, ada perantaranya. Malik Bukhari mengatakan qala Lais bin Sa'ad. Qala Lais misalkan. Al-Bukhari mengatakan qala fulan, yang dia ada perantara satu orang antara Bukhari dengan apa namanya? Rawi tersebut atau orang apa? Tabi'ut tabi'in tersebut. Nah, maka ini masuk dalam kategori al-mu'allak. Jadi intinya pokoknya mu'allak gugur di awal sanad, mau satu, mau dua, mau tiga, ya. Yang jelas berurut. Yang jelas apa? Berurut. Taib. Qala rahimahullahu taala. Ini bentuk yang ketiga ini ada furu'nya. Ya, sekarang kata beliau anggaplah Al-Bukhari langsung menghilangkan gurunya dan langsung dan dia langsung meriwayatkan dari guru-gurunya. Apakah ini mu'allak? Ya, jawabannya mu'allak. Nah, sekarang muncul furu'nya. Fa in kana man fawqahu syaikhun lidzalikal musannif faqad ikhtulifa fihi hal yusamma ta'liqan aw la. Nah, sekarang anggaplah Al-Bukhari menghilangkan gurunya dan langsung meriwayatkan dari guru-gurunya di sanad itu. Tapi ternyata guru-gurunya itu adalah gurunya Al-Bukhari sendiri, yakni dia pernah meriwayatkan langsung darinya. Dia pernah meriwayatkan langsung darinya. Jelas ya? 6. Misalnya anggaplah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan misalnya dari fulan dari Ahmad. Al-Bukhari meriwayatkan dari fulan dari Ahmad. Masalan. Kemudian Al-Bukhari menghilangkan apa? Gurunya, perantara antara dirinya dengan Imam Ahmad. Al-Bukhari langsung mengatakan qala Ahmad. Qala Ahmad. Tapi Ahmad ini ya dalam sanad-sanad yang lain ditemukan Al-Bukhari pernah meriwayatkan langsung dari Imam Ahmad, yakni guru dari gurunya itu juga guru dia di sanad yang lain. Jadi ini berarti apa? Sanadnya agak berarti sanadnya agak nazil. Misalnya saya meriwayatkan dari fulan A dari fulan B. Nah, fulan B ini guru saya juga di hadis yang lain, guru saya juga fulan B. Tapi untuk hadis ini saya meriwayatkannya pakai perantara fulan A dari fulan B. Kemudian fulan A saya gugurkan. Saya hilangkan sebagai guru saya di sanad ini, saya hilangkan. Nah, apakah riwayat saya dari B ini apakah dianggap mu'allak atau bukan? Apakah dianggap mu'allak atau bukan? Kenapa? Karena saya gugurkan guru saya dalam sanad. Apakah dia mu'allak atau bukan? Mungkin ada yang mengatakan, tapi dia mu'allak. Jelas sekali kan gugur di dalam di awal sanad dari kesengajaan. Ya. Kita katakan ya kalau seperti itu kasusnya tidak ada iskal. Ya, yang menjadi iskal di sini karena guru dari guru saya itu juga saya pernah meriwayatkan dari dia secara langsung di hadis yang lain. Berarti dia juga guru saya. Nah, khilafnya di kalangan para ulama muhaddisin adalah apakah ini dikatakan mu'allak atau dikatakan tadlis. Ya. Apakah dia katakan mu'allak atau dikatakan tadlis? Kenapa? Ya. Kita sudah tahu kan tadlis. Apa itu tadlis? Ya, mudallis adalah seorang perawi meriwayatkan dari gurunya sesuatu yang belum pernah dia dengar. Yani dia ini guru saya. Cuman untuk hadis ini saya pakai perantara. Saya pakai perantara. Kemudian perantara ini saya gugurkan. Jadi hadis ini khusus untuk hadis ini saya tidak mendengar dari guru saya. Itu kan tadlis, iya kan? Itu kan tadlis. Surahnya surah tadlis.
Nah, maka khilaf di kalangan para ulama, apakah itu tadlis atau mu'allak? Kata beliau, faqad ikhtulifa fihi hal yusamma ta'liqan am la. Aula. Jadi kasusnya berbeda dengan kasus mu'allak pada umumnya. Kalau mu'allak yang normal kan saya gugurkan guru saya langsung ke atasnya. Di mana di atasnya ini memang saya tidak pernah berjumpa dengannya. Adapun yang khilaf di sini adalah saya hilangkan guru saya langsung meriwayatkan dari di atasnya, di mana kebetulan yang di atas ini juga guru saya di hadis yang lain. Saya pernah meriwayatkan dari dia. Maka para ulama khilaf apakah ini dianggap ta'liq, yakni mu'allak, ataukah dianggap tadlis. Wa sahihu fi hadza, kata Ibnu Hajar, yang benarnya dalam hal ini at-tafsil. Dirinci hukumnya. Fa in urifa bin nafsi aw al-istiqra'i anna fa'ila dzalika mudallisun qudhiya bihi wa illa fa ta'liq. Kata beliau yang benarnya dirinci, yaitu apa? Ya, kalau diketahui si perawi ini, yang dalam hal ini saya misalnya yang menggugurkan tadi, atau Bukhari tadi yang menggugurkan gurunya, misalnya ya, diketahui dengan nas yang dimaksud di sini bukan nas Quran Sunnah, yakni nas para imam mentansis bahwa pelaku ini, yakni dia ini adalah seorang mudallis, atau bil istiqra, atau dengan penelusuran. Ya, dengan apa? Penelusuran terhadap apa? Dengan terhadap bukti-bukti riwayat yang menunjukkan dia ini mudallis. Imma, jadi dia ini mudallis imma bin nas atau imma bil istiqra. Nah, kalau terbukti dia ini mudallis, maka perbuatannya tadi dihukumi tadlis. Tapi kalau dia bukan mudallis, maka perbuatannya dihukumi mu'allak, taliq. Perbuatannya dihukumi apa? Mentaliq riwayat. Yani riwayatnya dihukumi mu'allak. Sementara kalau dia mudallis, maka dihukumi apa? Nah, dihukumi sebagai mudallis. Tentu saja kalau yang hilang apa namanya, tentu saja di sini bentuknya dengan catatan tadi, kalau guru dari gurunya adalah guru dia juga di hadis yang lain, karena itu ada apa, merupakan bentuk tadlis. Nah, apa hukumnya mudallis atau mu'allak? Ya, tinggal status orang yang melakukannya. Kalau status orang yang melakukannya terbukti, ya, dinyatakan oleh para imam dia mudallis, maka berarti hukumnya tadlis. Tapi kalau para ulama mengatakan dia bukan mudallis, tidak ada keterangan dia mudallis, maka perbuatannya dianggap ta'liq dan hadisnya dianggap mu'allaq. Baik. Sudah ya, ini selesai pembahasan berkenaan dengan hadis al-mu'allaq. Kemudian kenapa hadis mu'allaq itu tertolak? Mengapa hadis mu'allaq itu tertolak? Iya. Alasannya kata beliau, wa innama dzukira ta'liqu fi qismil mardudi lil jahli bihalil mahdzuf. Iya. Hadis mu'allak dikategorikan atau disebutkan dalam pembahasan hadis mardud karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang mahdzuf. Ya, ini adalah alasan untuk semua hadis-hadis yang mardud gara-gara saktun fil isnad. Yaitu apa? Karena majhulnya perawi yang enggak disebut tersebut. Ya, kita enggak tahu siapa dia, kita enggak tahu bagaimana adalahnya, kita enggak tahu bobotnya bagaimana. Karena kita enggak tahu apa-apa tentang dirinya, maka mardud. Ya, mau itu mu'allak, mau dia mu'dhal, mau dia mursal, mau dia munqati, mau dia mudallas, mau dia mursal khafi, intinya semua hadis-hadis yang mardud gara-gara saktun fil isnad semuanya ditolak gara-gara apa? Jahalati halil mahdzuf, karena tidak diketahuinya kondisi perawi yang dihilangkan tersebut. Kata beliau, waqad yuhkamu bi sihhatihi in urifa bi ayyajia musamman min wajhin akhar. Namun hadis mu'allak bisa juga dihukumi sahih kalau diketahui siapa yang digugurkan itu. Ya, kalau diketahui siapa yang digugurkan, yakni tentunya kalau diketahui siapa yang digugurkan dan dia sikoh atau dia hasan, ya bisa diterima. Tapi kalau hadis mu'allak kemudian diketahui, ya, perantaranya diketahui siapa yang dihilangkan, setelah diketahui ternyata dia juga do'if, ya sudah, berarti tetap do'if. Ya, tetap apa? Tetap do'if. Jelas ya? Yani di sini ada kalimat yang dihilangkan, tentunya apa, ada takdirul jumlah yang mana takdirnya ma'ruf, yakni maklum. Wa qad yuhkamu bi sihhatihi in urifal mahdzufi bi annahu thiqah, misalnya. Ya, takdirnya seperti itu. Dan terkadang hadis mu'allaq itu bisa dihukumi sahih kalau diketahui siapa yang mahdzuf, ya, kalau diketahui bahwa sang yang mahdzuf itu adalah rawi yang thiqah. Ya. Jelas ya, ini al-mu'allaq. Ya, ini kalau yang gugur satu, kalau gugur dua berarti harus dicari tahu siapa ada duanya. Kalau misalnya yang digugurkan oleh Al-Bukhari dua orang perawi atau tiga orang perawi cuman diketahui salah satunya, maka tetap do'if. Kenapa? Karena yang satunya belum diketahui. Jadi kalau yang gugur dua, dia harus diketahui dua-duanya dan dipastikan dua-duanya rawi yang makbul, barulah diterima.
Kalau cuma satu yang diketahui, maka tetap dhaif, tetap mardud hadis muallak ini. Baik. Dan yang dituntut dari al-muallak, ya. Yang dituntut yang apa cara kita untuk menangani hadis muallak adalah mencari jalan lain hadis tersebut. Yakni siapa yang meriwayatkan hadis tersebut secara mausul dengan sanad yang lengkap. Ini yang dikatakan di sini bi ayyaji musamman min wajhin akhar. Misalnya nama perawi yang dihilangkan di sanad itu di hadis muallak itu disebutkan namanya di jalan yang lain. Namanya apa? Waslu al-muallak. Menyambung riwayat yang muallak. Menyambung riwayat yang muallak. Nah, maka kalau kita mendapati hadis muallak, yang kita lakukan adalah mencari tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung. Iya. Misalnya dikatakan rawahu al-Bukhari muallakan ya wa wasalaha Muslimun fi sahihi misalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, ini tanpa sanad. Tapi wa wasalaha atau wa wasalahu Muslimun fi sahihi. Namun hadis itu diriwayatkan secara bersambung mausul oleh Muslim dalam sahihnya. Yani sanadnya disebutkan oleh Muslim lengkap. Bukhari muallak enggak tersebut sanadnya. Nah, sanad lengkapnya disebut oleh Muslim. Dalam keadaan seperti ini, kita cek sanadnya Muslim. Baru kita gunakan itu untuk menghukumi apa? Ya. Sanad apa hadis muallak tersebut. Itu dengan catatan kita pastikan bahwa itu sanadnya. Nah, dan ini diantara yang sering ya apa namanya untuk mencari hadis-hadis mausul untuk mencari siapa yang menyambung riwayat tersebut, ini tentunya yang paling dekat adalah si perawi sendiri. Karena begini, si periwayat hadis. Karena si periwayat hadis, apalagi di zaman-zaman mutaqaddimin kan. Di zaman-zaman mutaqaddimin, zaman-zaman terdahulu itu hampir-hampir tidak ada hadis kecuali mereka punya sanadnya. Ya, kalaupun mereka tidak menyebutkan sanadnya itu karena ada alasan yang mereka pandang baik. Karena di zaman dahulu enggak akan diterima tanpa sanad. Maka hadis semua hadis muallaqat yang dibawakan oleh penulisnya, imma itu Bukhari, wa imma Muslim, wa imma Malik. Dalam Malik juga ada hadis-hadis muallaq dikenal dengan istilah hadis-hadis balaghon. Hadis balaghon di mana Imam Malik langsung berkata balaghani anna ibn Umar atau balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau yaf'alu kadza, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Itu balaghon namanya, hadis-hadis balaghon. Ini juga al muallaq. Nah, maka cara untuk mencari tahu ya di mana apa namanya di mana kita bisa dapatkan sanadnya hadis muallaq, caranya yang pertama, kalau si penulis kitab hadis itu punya karya tulis lain, maka cek karya tulis yang lain. Karena asalnya hadis itu ada sanadnya di sisi dia. Asalnya hadis itu dia punya sanadnya. Cuman mungkin dia tidak sebutkan di satu kitab karena tidak memenuhi kriterianya, tapi biasanya sangat sering dia sebutkan di tempat yang lain. Misalnya Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari menyebutkan hadis secara muallak, enggak disebut sanadnya. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria sahih. Iya. Namun hadis tersebut beliau riwayatkan dalam apa Al-Adabul Mufrad misalnya dengan sanad yang bersambung, maka dikatakan rawahul Bukhari ya rawahul Bukhari muallakan wa wasalahu fil adabil mufrad, diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak ya tentunya dalam sahih. Karena kalau dikatakan rawahul Bukhari dimutlakkan begitu, maka maksudnya dalam sahih Bukhari, bukan di mana-mana. Nah, rawahul Bukhari muallakan wa wasalahu fil adabil mufrad, dan beliau sambung, yakni beliau bawakan pakai sanadnya di al-adab al-mufrad atau wa wasalahu fi at-tarikh al-kabir atau disambung di tarikh al-kabir. Atau kalau Muslim misalnya rawahu Muslimun ya muallakan wa wasalahu fi kitab at-tamyiz misalan atau di kitab-kitab beliau yang lain. Jelas ya? Ini tempat yang pertama untuk mencari sambungan sanadnya atau sanad lengkapnya hadis muallak, yakni di karya tulisnya, di karya tulis lain ulama tersebut. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua adalah dalam kitab-kitab mustakhrajat. Kitab-kitab apa? Kitab-kitab mustakhrajat. Iya. Kitab-kitab mustakhrajat. Misalnya mustakhrajat ala sahih Bukhari. Mustakhraj ala sahih Bukhari, mustakhraj ala sahih Muslim. Iya. Biasanya mustakhraj itu ihtimam untuk menyebutkan sanad dia sendiri sampai kepada Rasulullah SAW ketika mendapati hadis muallak dalam kitab tersebut. Iya. Maka ini yang kedua, kitab-kitab mustakhraj. Kemudian yang ketiga, tempat untuk mencari sambungan sanadnya yang tidak tersebut itu harus muallak adalah di buku-buku syarah. Ya, di syarah apa? Syarah kitab. Semacam dalam Sahih Bukhari misalnya Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sangat ihtimam ya sekali untuk menyebutkan
sanad lengkap semua hadis-hadis muallak dalam Sahih Bukhari yang beliau dapati. Ya. Misalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis muallak, kata beliau atau rawaina hadza al hadis min tariq. Kemudian beliau bawakan sanadnya sendiri. Sanadnya Ibnu Hajar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau misalnya hadis-hadis balaghah dalam Muwatta Imam Malik, ya bisa dirujuk dalam kitab apa? At-Tamhid. Ya, dalam kitabnya apa? Dalam kitab At-Tamhid atau kitab Al-Istidkar karya siapa? Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Disebutkan sanadnya Ibnu Abdul Barr sampai kepada Rasulullah SAW yang menyambung sebagai sanad lengkap dari riwayat-riwayat tersebut. Jelas ya, ini tiga tempat untuk mencari sanad untuk hadis-hadis yang muallak yang tidak disebut sanadnya secara lengkap. Taib. Summa qala rahimahullahu taala. Fa in qala jami'u ma ahdhifuhu thiqatun ja'at mas'alatu ta'dili 'alal ibham. Ini masalah berikutnya berkenaan dengan muallak. Sekarang anggaplah si muallik ini, si perawi ini, si mukharij ini menghilangkan satu rawi. Menghilangkan satu rawi dalam sanadnya. Dengan sengaja, maka ini muallak di awal sanad. Setelah dia hilangkan, dia berkata, yang saya hilangkan ini rawi siqah. Tenang saja, yang rawi yang saya tidak sebutkan ini rawi siqah. Dikatakan apa? Jami'u man ahdhifu thiqat. Atau misalnya dia menggugurkan dua, atau dia menggugurkan tiga. Misalnya langsung dia berkata, qala ibn Umar, qala Rasulullah SAW. Qala ibn Umar, qala Rasulullah SAW. Qala Aisyah, qala Rasulullah SAW. Qala Abu Hurairah raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaf'alu kadza wa kadza. Ketika ditanya mana sanadnya, katanya jangan khawatir, jami'u ma ahdhifuhu thiqat. Ya. Ya, semua yang saya hilangkan sanadnya ini, saya hilangkan sanadnya semua thiqat. Nah, apakah ini bisa diterima? Apakah kita katakan ya sudah kalau begitu, kalau memang kamu mengatakan semuanya thiqat, ya sudah. Berarti hadis ini walaupun tanpa sanad kami terima. Apakah demikian? Kata beliau, kalau ada seorang yang mengatakan seperti itu, seorang perawi setelah seorang periwayat hadis setelah menghilangkan semua sanadnya, terus dia mengatakan semua yang saya hilangkan itu thiqah semuanya, maka ini kembali kepada masalah ja'at masalah at-ta'dil 'alal ibham. Yani at-ta'dil bilafdzil ibham. At-ta'dil bilafdzil ibham. Yani menta'dil seorang perawi dengan menggunakan lafaz yang mubham. Dengan menggunakan apa? Lafaz ya yang mubham. Misalnya masalan Al-Hakim mengatakan haddasani as-siqah. Iya, Imam Malik mengatakan haddasani man asiqu bih. Haddasani man asiqu bih. Menceritakan kepadaku orang yang saya percayai. Akhbarani as-siqah. Mengabarkan kepadaku as-siqah. Ini apa? At-ta'dil bilafzil apa? Bilafzil ibham atau apa? Ta'dil bil mubham. Bilafzil mubham dengan lafaz yang mubham. Nah, ini bentuknya sama, tidak diketahui siapa dia. Bedanya kalau mu'allak sanadnya dihilangkan, terus dia mengatakan yang saya hilangkan itu thiqah. Kalau yang at-ta'dil bilafdzil ibham ini bentuknya sanadnya tidak hilang, rawinya tidak hilang, cuma tidak disebut siapa namanya, cuma dikatakan haddatsani as-thiqah. Ya. Mau digugurkan sanadnya, mau disebutkan sanadnya tapi enggak disebut mau digugurkan perawinya atau disebutkan siapa perawinya tapi enggak disebutkan siapa namanya, itu sama saja. Karena rawi yang mubham itu adanya sama seperti tidak adanya, tidak memberikan pengaruh. Walaupun disebutkan namanya tapi kalau dikatakan rojul atau apa namanya? Syekhun, ya haddatsani syekhun min Quraisy. Akhbarani fatam min Quraisy. Sama saja. Mau disebut mau enggak, karena mubham itu tidak ada ya, faedahnya kita ketahui. Ya, hatta walaupun diibham dengan lafaz ta'dil. Haddatsani syaikhun thiqah misalnya. Haddatsani syaikhun thiqah. Ini tidak ada gunanya kata beliau. Ya. Kenapa? Karena untuk ta'dil bilafdzil ibham ini ada khilaf. Saya insyaallah taala ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ta'dil ya, apakah menta'dil seorang perawi dengan lafaz memubahamkan seorang perawi dengan lafaz ta'dil itu merupakan ta'dil bagi dirinya. Jawabannya kata Ibnu Hajar, wa indal jumhur la yuqbalu hatta yusamma. Jumhur ulama berpendapat tidak diterima ta'dilnya sampai disebutkan siapa namanya. Ya, hatta walaupun kamu mengatakan semua yang saya hilangkan rawi thiqah, tidak diterima sampai kamu sebut siapa-siapa itu yang kamu sebut, yang kamu gugurkan. Kamu mengatakan haddatsani syaikhun thiqah,
haddatsani man asiqu bih, haddatsani asiqa apa siqatun sabat misalnya. Pokoknya enggak diterima sampai kamu sebut siapa itu orangnya. Kenapa? Karena bisa saja menurut kamu itu siqah, sementara yang lain mengatakan tidak. Ya. Karena seorang murid mentausik gurunya itu lumrah. Ya kan? Ya, seorang murid mengatakan haddatsani syaikhi wa huwa siqah, itu hal yang lumrah. Itu enggak bisa diterima kecuali apa? Kalau dia seorang pakar jarh wa ta'dil, maka bisa menjadi mu'tabar. Tapi tetap enggak bisa dikatakan siqah. Ya. Jelas sampai sini? Ala kulli hal, kata beliau, indal jumhur la yuqbal hatta yusamma, harus disebut namanya. Maka hatta si pelaku ta'liq ini, si mu'alliq ini mengatakan semua rawi yang saya hilangkan dalam hadis mu'alliq ini semuanya thiqah, maka tetap enggak bisa diterima. Ya? Baik, ini masalah berikutnya. 6. Selanjutnya beliau pindah ke masalah yang baru, ya, mengenai hadis mu'allaqat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kata beliau rahimahullahu taala, lakin qala Ibnu Shalahi huna. Namun Ibnu Shalah rahimahullahu taala berkata di sini, yakni di sini maksudnya dalam pembahasan ini, dalam pembahasan mu'allaq dalam kitab beliau Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Ma'rifah Anwa' Ilmi Al Hadis. Ini kitabnya Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Shalah berkata dalam Ma'rifah Anwa' Ilmi Al Hadis pada pembahasan mu'allaq ini, kata beliau, kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Shalah, in waqa'a al-hazfu fi kitabin iltazamat sihhatuhu atau ultuzimat sihhatuhu kal Bukhari fa ma ata fihi bil jazmi dalla ala annahu sabata isnaduhu indahu wa innama hudifa li gharadin minal aghrad wa ma ata fihi بغير الجزم ففيه مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. Ya, kata Ibn Shalah rahimahullahu taala, hanya saja kalau kita dapati hadis al-muallaq itu, kalau hadis muallaqnya terdapat kitab apa, terdapat dalam sebuah kitab hadis yang penulisnya komitmen untuk hanya mengeluarkan hadis sahih saja, seperti misalnya Al-Bukhari, Al-Bukhari, maka apa hukum hadis muallaqat dalam sahih Bukhari? Kata Ibnu Shalah, ini kesimpulan secara ringkas. Fama ata fihi bil jazmi dalla ala annahu sabata isnaduhu indahu. Ya. Apa-apa atau hadis muallaq yang disampaikan oleh Al-Bukhari dengan lafaz jazm, dengan lafaz memastikan al-jazm, maka itu berarti hadis muallaq itu asalnya sahih menurut Al-Bukhari. Sabata isnaduhu indahu, yakni sanadnya sahih menurut Al-Bukhari. Ya, wa innama hudhifa li ghoradin minal aghrad. Ya, namun Al-Bukhari sengaja menggugurkannya, tidak menyebutkan sanadnya karena ada tujuan yang lain. Wa ma ata fihi bighairil jazm, adapun kalau Al-Bukhari membawakan hadis muallaq tersebut dengan sigoh yang bukan jazm, istilahnya sigatut tamrid, maka fa fihi maqal, maka berarti riwayat itu ada kritikan. Riwayat itu ada kekritikan. Baik. Kita bacakan dulu ini insyaallah taala, kemudian kita akan tambahkan penjelasan mengenai muallaqat dalam as-sahihain. Kesimpulannya kata siapa? Ibnu Shalah rahimahullah, hukum muallaqat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim itu tergantung sigoh apa yang digunakan oleh Al-Bukhari. Apakah sigatul jazm atau sigatul tamrid? Sigatul jazm artinya dipastikan, misalnya qala. Ya. Al-Bukhari mengatakan qala Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan qala, si fulan qala, ini kan jazm. Ya kan? Atau misalnya shalla Ibnu Umar, shalla Bilal, shalla Abu Darda, shalla Abu Dzar, shalla fulan, disebutkan dia salat, ini kan jazm namanya. Sigatul apa? Sigatul jazm. Jelas ya? 6. Kemudian yang kedua ada sigatul tamrid. Sigatul tamrid yakni dengan sigah mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Misalnya ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya an Ibnu Umar. Ya, ruya an Ibnu Umar. Jelas ya? Atau dzukira, ya, masalan an Abi Hurairah, dzukira an Abi Hurairah. Ini namanya sigatut tamrid dengan sigah mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Diriwayatkan, disebutkan, dikatakan bahwa Abu Hurairah berkata seperti ini. Ya, ruya, dzukira dan semacamnya. Ini namanya apa? Sigatut tamrid. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, simpelnya kalau Al-Bukhari membawakan hadis muallaq dengan sigah apa? Sigatul jazm, maka berarti sanadnya itu apa, hadis itu sahih menurut Al-Bukhari. Ya, hadis itu sahih menurut Al-Bukhari.
Terus kenapa enggak disebut sanadnya? Kenapa enggak disebut sanadnya Al-Bukhari? Kenapa dihilangkan kalau memang sahih? Yani gharad min al-aghrab. Ada tujuan Al-Bukhari menghilangkan sanadnya. Salah satu alasannya karena tidak memenuhi kriteria sahih, tidak memenuhi standar sahih Bukhari. Di mana standar sahih Bukhari ketat, tidak seperti hadis-hadis di luar sahih Al-Bukhari. Yani hadis-hadis sahih di luar sana banyak. Ya. Namun Al-Bukhari punya standar khusus dalam sahih Bukhari. Nah, berhubung sanadnya ini tidak memenuhi standar, yakni sudah disebutkan kemarin ya, bahwa dalam sahih Bukhari itu Al-Bukhari hanya menggunakan rawi-rawi standar tingkatan 1 sama tingkatan 2. Ada tingkatan 3 tapi jarang. Ya kan? Berbeda dengan Muslim. Muslim kebanyakannya tingkatan 2, ya, tingkatan kedua. Nah, banyak menggunakan ada tingkatan 1 tapi lebih banyak tingkatan-tingkatan 2. Ya, tingkatan sikoh tapi tingkatan 2, tingkatan 3 juga banyak. Nah, ini kan menunjukkan Bukhari punya standar tersendiri dalam sahih Bukhari. Jadi beliau memandang rawi-rawinya sikoh, haditsnya sahih, cuman yang beliau gunakan dalam sahih Bukhari standar sikoh nomor 1 kebanyakannya. Nomor 2 ada, nomor 3 jarang. Nah, mungkin rawi sanad hadis mu'allak tersebut dia ini sikoh tapi mungkin di tingkatan 3 sehingga beliau enggak mau sebutkan. Tetap sahih tapi di tingkatan 3 misalnya, sehingga beliau enggak mau sebutkan. Kenapa? Enggak memenuhi kriteria sahih Bukhari. Namun hadis itu sahih. Al-Bukhari menghukumnya sahih. Kapan? Kalau kata Ibnu Salah, kalau Bukhari menggunakan sigatul jazm. Tapi kalau Al-Bukhari menggunakan sigatul tamrid, ruya, zukira dan semacamnya, kata Ibnu Salah, berarti sanadnya itu atau hadisnya fihi maqal, ada kritikan, ada kelemahan padanya. Baik. Dan apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala laisa ala itlaqi. Tidak secara mutlak seperti itu, tidak sesimpel bahwa kalau jazm siqah sahih, kalau sigatul tamrid berarti tidak sahih. Tidak sesimpel itu, ada perincian disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar sendiri, beliau memberikan tafsir dalam hal ini, di mana Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan apa? Kami sudah jelaskan itu di An-Nukat. Apa beliau katakan tadi? Nah, waqad Allah tu amsalata dzalika fi An-Nukat ala Ibnu Salah. Beliau sebutkan dalam An-Nukat Ibnu Salah. Nah, Allahu taala alam bis-shawab. Tayib, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.